Berdasarkan pemerhatian, para petani ataupun pengusaha kebun kecil mengalami masalah dalam membaja apabila mereka ingin membongkok untuk menaburkan baja. Hal ini secara tidak langsung memberi kesan jangka masa panjang. Petani akan mengalami sakit belakang, lenguh badan dan sakit tulang. Objektif inovasi ini ialah untuk mengurangkan risiko sakit badan atau tulang ketika membaja. Dapat meningkatkan produktiviti pembajaan pokok pada setiap bulan. Dapat mengurangkan penggunaan tenaga yang berlebihan. Fertilizer ini merupakan satu produk yang menggunakan konsep tekan keluar. Produk ini sesuai bagi petani yang mengusahakan kebun kecil kerana skala pembentukannya yang sesuai digunakan untuk penanaman secara kecil-kecilan ataupun kebun yang kecil. Full sleeve fertilizer ialah membantu dalam proses pembajaan tanaman secara efisien, teratur dan sistematik supaya produktiviti pokok menerima pembajaan di tahap yang optimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan inovasi ni. Di sini cara-caranya yang pertama, masukkan baja di dalam ni, corong yang disediakan. Kita tengok, masukkan baja, rapat sikit, rapat sikit. Masukkan baja. Ini saya guna sebahagian saja. Untuk situasi sebenar gunalah apa tu, baju yang banyak. Saya kena masuk dari lubang ni, cukup. Dan kita tutup semula. Kemudian apabila dia dah penuh terisi, kita akan tolak baju ni, tolak batang ni, dan benda ini akan terkeluar. Contohnya, sekarang saya berada di kawasan kebun kecil. Ini sebut salah sebuah perumahan oleh penduduk tempatan di Kampung Merbah. Dia di sini. Kalau ikutkan, kita perlu tunduk untuk membaja. Tapi dengan adanya ni, bila kita tunduk sakit, tapi bila dengan adanya, ya, proses pembajaan akan menjadi lebih mudah dengan kita hanya tekan saja. Nampak? Kemudian nampak, dia keluar. Mana-mana tengah kapal ni, nak tunjuk mekanismanya. Tengok. Makin lama kita ni, dia lepas. Kalau kita lepas, dia stop lah. So, ni ada. Tengok, boleh kalau takat dia perlu bawa ni. Petani tidak perlu bersusah payah menabur baja dengan perlu tunduk, cangkung atau bongkok. Proses pembajaan dapat dilakukan tanpa mengambil masa yang lama kerana tenaga yang kurang digunakan. Alat ini dapat mengurangkan kos dan tenaga untuk membaja kerana tidak memerlukan tenaga pekerja yang banyak kepada petani. Contohnya, pemilik kebun atau ladang tidak perlu mengupah ramai pekerja untuk membaja kerana dengan adanya alat ini, pekerja kurang berasa penat dan dapat lebih banyak membuat kerja-kerja yang lain. Selain itu, alat ini juga dapat berkembang ke kawasan perniagaan khususnya dalam bidang pertanian, perladangan dan komoditi di negara-negara pengeluar hasil tani yang banyak. Diharapkan petani dan pengusaha kecil dapat mengoptimumkan alat ini supaya industri menjana pendapatan domestik negara. Bukan itu sahaja, berkebun dari rumah sahaja pun sudah mudah apabila wujudnya produk ini. Seluruh rumah dan juga penganggur juga mudah meraih pendapatan apabila produk seperti ini dicipta, seterusnya menggalakkan lagi aktiviti perkebunan dalam kalangan masyarakat.